Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uwais Qarni. Kepakaran saya adalah membantu para guru Quran dalam menyelesaikan masalah makhraj huruf dan sifat huruf anak murid mereka ketika bertalaqi. Saya ada satu perkongsian pada kali ini saya nak share dengan anda berkenaan dengan lagu-lagu yang kita baca ketika kita semayang seorang-seorang ataupun kita jadi imam sebagainya. Semestinya lagu itu diiktiraf oleh para ulama. Bukan sembarangan lagu tuan-tuan dan puan. Kalau boleh saya nak share dengan anda lah. Kamu mungkin ada pernah dengar bacaan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ataupun anda pernah dengar lagu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ataupun anda pernah dengar lagu lembut macam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya percaya ramai yang tahu ataupun biasa dengar lagu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Atau anda pernah dengar seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Itu adalah contoh-contoh alunan lagu yang berdasarkan tarannum ataupun melodi yang diiktiraf oleh para ulama qurra yang mu'tabar. So, jadi tuan-tuan dan puan, penting saya nak highlightkan kepada anda, bukan sembarangan lagu kita boleh alunkan suratul Fatihah. Terutamanya kalau kita jadi imam ataupun kita baca seorang-seorang. Tak kisahlah surah Fatihah ke, seluruh Al-Quran ke, tuan-tuan dan puan. Masalah ramai orang Melayu kita, tuan-tuan dan puan, dia suka dengan reka lagu sendiri kerana terpengaruh dengan irama hiburan-hiburan tempatan. Ataupun kalau orang Kelantan, dia suka terpengaruh dengan Dikir Barat. Kalau irama Malaysia dan sebagainya. Tak kisahlah, tuan-tuan dan puan. Apa contohnya lagu Hindustan, tuan-tuan dan puan. So, dia lahir-lahir, dia kenal lagu Hindustan dulu. Dia baca Quran, dia cuba tiru lagu Hindustan. Kononnya nak suruh sedap, tuan-tuan dan puan. So, penting, tuan-tuan dan puan, tolong ulang ayat saya ni. Penting kita belajar lagu yang diiktiraf oleh para ulama. Cuba ulang. Penting kita belajar lagu yang diiktiraf oleh para qurra ketika membaca Quran. So, jadi tuan-tuan dan puan, dalam kelas FOC yang akan diadakan pada 22 dan 23 Februari ini, tak lama lagi tuan-tuan dan puan, saya akan kongsikan 10 melodi basic suratul Fatihah, tuan-tuan dan puan. Kenapa saya ajar di suratul Fatihah? Kerana mana boleh nak belajar lagu advance dekat ayat-ayat Quran yang lain kalau tak belajar basic suratul Fatihah, tuan-tuan dan puan. Betul-betul. Berapa ramai yang sudi join bersama-sama dengan saya nak tapau semua. Imam Mekah, Imam Kuwait, Imam Melayu, Imam Malaysia, Imam Mesir, kita tapau semua lagu yang ada. 10 melodi yang diiktiraf oleh ulama tarannum, para qurra di seluruh dunia. So, supaya apa? Ini adalah
langkah permulaan baru untuk anda pembaca Al-Quran menggunakan tarannum yang diiktiraf oleh para ulama. So, saya teruja untuk bersama-sama dengan anda dalam Fatihah Online Clinic. Daftar segera. Jumpa nanti. Bye. Assalamualaikum.